Hidup sama negeri. Hidup sama negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wa qulu hadratul mukarram wa muhtaram. Syaikhuna wal mursyiduna wa wasilatun bainana wa bainallah. Wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina. Sibul fadilah wal barakah wal karamah. Al maksud guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan kepada beliau semoga senantiasa Allah berikan nikmat sehat panjang umur. Tambah-tambah dimustajabkan doanya. Dan kita yang berkumpul malam hari ini di hafla ini, semoga semuanya kecipratan barokahnya. Yang saya cintai para alimul ulama, para juama, para asatidzil kiram, para habaib, aparat pemerintahan, baik TNI sipil maupun Polri, dengan tidak mengurangi kecintaan dan ketakdiman saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan semoga semuanya berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Bilusus jajaran panitia yang diprakarsai oleh guru kita Abi Kiai Haji Amai Kamaluddin Samsul Ma'arif S.Ag. Tepuk tangannya mana yang berasa? Hidup Wanakerta. Kita doakan semoga kepada beliau yang telah bersusah payah berjuang untuk memakmurkan Islam di tempat ini, semoga diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilusul seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, dari manapun datangnya, dari manapun berasal, bahwasanya kita malam hari ini berkumpul di tempat ini tiada lain atas nama jin, atas nama jin, cinta. Karena ada cintalah kita bisa berkumpul di tempat ini, betul. Termasuk saya. Kemarin saya cerita barokahnya guru. Barokahnya guru dalam rangka maulid, maulud, muludan. Beberapa hari yang lalu saya jatuh sakit, bahkan gak bisa jalan. Pulang dari Indramayu, dari Lobener, saya tumbang. Karena mondar mandir Indramayu ada selusin kali. Namun begitu malam minggu, malam Sabtunya jam 1 malam, saya cuma berdoa seperti yang Abah jelaskan di malam minggu kemarin. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi. Ya Allah, sambungkan ruhku dengan ruh beliau sehingga aku di malam minggu bisa melayani beliau. Dan akhirnya pada jam 2 malam terjadi pendarahan di urin saya, tapi tidak terasa sakit. Namun spontanitas menjelang subuh, saya pun bisa jalan kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk malam hari ini. Bahkan kemarin tuh malam Jumat, saya ada jadwal, gak datang. Malam Sabtu ada jadwal, gak datang. Giliran malam Minggu. Kenapa saya bilang, ya Allah, betapa kecewanya sang guru. Jika selama ini saya mendampingi beliau, kemudian tidak hadir dan tidak ada di hadapan beliau. Alhamdulillah, ternyata saya diberi kesembuhan sebab barokah karamatnya Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena Allah jelas mencintai guru kita, Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Sehingga karena Allah mencintai beliau, maka Allah pun tidak ingin mengecewakan beliau. Ujung-ujungnya saya pun secara pribadi kecipratan barokahnya, kecipratan karamatnya dari beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk malam hari ini, semoga dengan apapun yang kita korbankan,
Jauh kita datang berkumpul di tengah hutan seperti ini, betul? Ini hutan apa bukan? Alah, gak tahu siangnya. Ini hutan loh, kesono udah hutan ini. Kalau tahu siangnya. Namun malam hari ini hutan kita jadikan sebagai satu media untuk berkasih mesra bersama guru kita, betul? Malam hari ini hutan yang katanya begitu angker, kita jadikan sesuatu yang sangat indah untuk bercinta bersama guru kita. Beliau pasti akan membawa kita untuk cinta kepada cinta kepada Rasulil, cinta kepada para ulia wali-walinya. Oh, alhamdulillah. Dan barokah itu sudah kita rasakan semuanya, betul? Karena gak mungkin kita ngikuti beliau kalau tidak kita rasakan kebarokahannya. Iya apa betul? Betul apa ya? Alhamdulillah. Hadirin jamiah rahimakumullah, saya kalau mendengar lagu yang dilantunkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Faisal yang berjudul ikut Abah sampai mati. Walaupun di luar sana masih ada orang yang berpendapat lain karena mereka belum menyelam ke dalamnya, betul? Seperti yang sering dicontohkan, di laut banyak ikan atau tidak? Di laut banyak ikan atau tidak? Coba datang ke pinggir laut, ke pantai, kelihatan gak ikannya? Kagak kelihatan. Untuk supaya bisa melihat ikan, maka tenggelamlah di dasar laut, maka di situ ikan akan kelihatan, betul? Sama halnya, siapapun orang tidak akan mengenal Al-Baghdadi kalau tidak masuk di dalamnya. Alhamdulillah. Kalau cuma katanya cenah cek beja, ya. Terasin. Udah. Semen. Betul. Namun biarkan mereka berkata apapun. Guru kita selalu mengajarkan di saat ada orang melempar batu, kita balas dengan. Jadi kalau ada masih yang menjelekkan kita, kasih uang. Betul. Jangan dibalas dengan menjelekkan. Ada yang menjelekkan pengajian kita, gampang. Di Al-Baghdadi yang tadinya preman kemudian bisa jadi kiai. Ada enggak? Apa itu salah? Sangat tidak. Mana buktinya? Malam hari ini pun hadir Kiai Preto. Tepuk tangan buat beliau. Alias Kiai Preman tobat. Preman tobat jadi Kiai. Ini bukti bahwa ajaran di Al-Baghdadi tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Betul? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, guru kita dalam perjalanan menuju ke sini dan tadi 5 menit yang lalu beliau memasuki tol Kerawang Timur. Mudah-mudahan beberapa saat lagi tiba di tempat yang penuh dengan cinta. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga acara malam hari ini dipenuhi dengan barokah dan kita pulang ke tempat masing-masing tambah-tambah kecintaan kita kepada guru kita dan membawa barokah. Amin. Allahumma lama senyala Muhammad. Jadi gampang, malam minggu kemarin abang ingetin bahwa ternyata cinta adalah alat lain untuk makrifat kepada Allah. Tidak disadari atau tidak, kita semua sudah diajak oleh beliau untuk bermakrifat. Dan kewajiban bagi setiap umat Islam adalah makrifat. Kewajiban bagi setiap muslim adalah makrifat. Dan ini jarang di tempat lain diajarkan. Maka bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menemukan guru yang cocok. Hidup Abah Hei Junaidi. Luar biasa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.